Aparat Polres Kota Depok dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat menggelar razia surat kendaraan bermotor di depan Gedung Samsat Cinere Jalan Raya Cinere Kota Depok, Rabu 22 Oktober. Petugas mencegat kendaraan yang melintas, lalu memeriksa surat-suratnya termasuk keterangan pajak kendaraan. Bila surat-surat mati atau belum membayar pajak, aparat meminta pengemudi menyelesaikan administrasi kendaraannya. Pelanggar digiring masuk pelataran Samsat. Di tempat itu petugas Samsat keliling memperpanjang STNK dan menerima pembayaran pajak kendaraan. Nah, ini kita serahkan nanti bagaimana kebijakan orang pajak. Bagaimana kebijakan dari pihak Dispenda apabila mereka belum membawa uang. Itu nanti itu kewenangan dari pajak, tapi kami selaku petugas tentu menyarankan untuk segera membayar pajak. Angga Fahalevi, Poskota TV melaporkan dari Depok.